Polis Kelantan kesal dengan tindakan segelintir individu yang menyebarkan video asmara dalam semak membabitkan sekumpulan pelajar sebuah sekolah menengah sejak dua hari lalu. Kejadian itu didakwa berlaku di negeri berkenaan. Ketua Polis Kelantan, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, polis masih belum menerima laporan berkaitan kes itu dan meminta mana-mana pihak berkenaan tampil membuat laporan untuk siasatan menyeluruh. Perbuatan tidak bermoral itu perlu diambil tindakan serius. Manakala individu yang menyebarkan video berkenaan boleh diambil tindakan mengikut Akta Suruhanjaya Komunikasi. Mana-mana mereka yang mengetahui mengenai penyebaran video ini tampil ke hadapan untuk membuat laporan bagi memulakan, bagi pihak polis boleh memulakan siasatan. Ini penting pada kita untuk kita membuat siasatan, terutamanya bila saya katakan tadi membabitkan pelajar sekolah, dan ini akan memberi satu tamparan kepada pihak Jabatan Pendidikan, terutamanya pendidikan di Kelantan, kalau ini benar-benar berlaku di Kelantan. Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Abdul Rahman berkata identiti tengkorak yang ditemui dalam ladang getah di Kampung Lepan Rambai Pasir Putih semalam dikenal pasti sebagai Adam Saud, 21 tahun. Tengkorak ditanam dalam lubang sedalam 2 meter.